Cepet orang betah ya. Jadi Yuk. cepet ini mahal kok. Ya Yo ampun. yo 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 yo. Ayo. Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Waalaikumsalam di AGM channel yang baru. warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini AGM channel kedapatan motor KTM 200 ya. Ini keluhannya banyak Mas Bro ya. Keluhannya banyak sekali. Ada pasang lampu apa tadi speedometer banyak lah ini ya. Nah, tadi datanya oke. Yang diantaranya, nah ini bawa deh biar tidak kena, anu deh, biar tidak kena ini. Yang diantaranya adalah rem ini Mas Bro, rem belakang ini tidak bener ya, tidak benernya begini. Jadi kalau habis dipakai ngerem begini, itu kembalian susah. Ini mau kembali karena ada pernya di sini Mas Bro. Nah ini mau kembali karena ada pernya di sini. Oke, ini kalau habis dipakai ngerem, dia tidak mau kembali. Ini seret ini, jadi lepas begini, ini udah masih seret. Harusnya kan lepas. Nah. Saya lepas sipirnya ya. Bentar. Nah, ini saya lepas sipirnya. Nah, ini kalau habis pakai ngerem, dia tidak mau kembali. Harusnya dia langsung kembali begini. Oke, yang artinya walaupun ini sudah kembali karena ditarik oleh pir, tapi kondisi rem ini akan masih tetap ngerem karena master remnya masih nempel ke dalam. Perhatikan sayang, sini sayang. Kelihatan sayang. Nah, ini sayang loh. Ini kalau dipakai ngerem begini. Nah, ini nggak mau kembali. Begini, dilepas, tidak mau kembali. Harusnya langsung kembali begini. Nah, ini kosong. Ini kosong. Oke, nah, ini bisa karena master remnya sudah rusak, atau korosi, atau memang terjadi kotoran. Nah, untuk itu maka kita buka dulu ya. Jadi kita nggak usah buka kemana-mana, karena memang permasalahannya ada di master rem ini saja. Yang tidak mau kembali. Oke, Mas Bro. Dah. Bentar sayang, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mundur kemana ini juga penting. Ya, terserah. Aduh. Nah, oke. Ini terus ini anu ya, apa namanya itu? Sweet rim ya, bentuknya kondisinya semacam ini. Apa boleh yang bawah ini. Oke. Kerangkanya bulat-bulat ya. Iya. Kokoh. Oke, kita ambil aja dari bawah. Le, siapkan air, Le. Air. Ya. Sudah ini nyala ya? Nyala lah. Oke, Mas Bro. Kalau perbaikan rem itu harus disiapkan air karena penetralnya minyak rem itu ya air itu lagi ya. Kasih kain sedikit ya, Le. Tadi ada apa kain basah tadi? Ini deh. Enggak, sudah ada kali. Ini Mas Bro harus selalu siap air karena kalau ada tetesan minyak itu yang kena bodi harus segera diolesi oleh air itu. Bila perlu di sini dikasih kain air basah ya. Basah. Kain basah biar ya, tidak. Kain basah sampai air basah. Celup, oke, ini kalau lebih amannya dikasih begini, jadi tidak akan kena nanti. No. Biar nggak demam. Biar nggak demam. Ini tak enak.
Sekelas apa ini yang Ninja 250? 200 itu. 200. Ya, 200. Oh, berarti gedean Ninja ya. Ya, bagus. Ini dikasih apa oli, tetes oli pas tempatnya. Oke, Mas Bro. Ini kan yang saya maksud. Nah, no, ya, korosi. Nah. Gitu. Korosi. Sudah. Dika, ambilkan tang tutup, Le. Tang tutup itu yang warna hijau itu, loh. Listrik atunya bunyi, ya. Ya. Oke. Korosi. Ininya sudah anu di luar. Pak yo. Kurang neken. Nih. Bawa kan obeng min, Le. Pelan-pelan sini. Ome yang dari situ. Ini, Le. Dari situ. Nyepet, nah, Ome yang neken, kamu yang keluarkan. Nah, sip. Buang. Janganlah buang-buang wae. Saya ora di sekolah no. Kurang ya. Kerak telur. Le, ada pendorong apa ya, Le? Ini jadi kecil pendorong ini, Le. Ya. Amin ngomong-ngomong ngendok kerak telur, ya. Ternyata bukan dari Jawa Barat, loh. Dari Jakarta? Jakarta Barat. Barat. Ya kan, baratnya kan enak sudah. Oh iya, gitu ya. Kan juga nambahin balik aja kok. Berarti memang dari kayak anu ya, orang Betawi, suku Betawi itu. Iya. Khas sana ya, kerak telur. Tapi kalau untuk Jember enggak enak. Apa buat tutup itu ya? Muncrat ke atas, kena nyampe nanti. Oh. Demi yang lainnya itu. Nggak bisa, Le. Pendorongnya kurang, Le. Kurang? Iya. Itu? Nah, iya, ke dalam terus nggak mau keluar. Harusnya kan mau keluar. Oh, gitu. Itu olinya keluar. Ya. Ini udah diem, udah nggak mau keluar. Oh, anu, korosi itu tadi. Iya, korosi. Berarti harus diemin ya, diminyakin ya. Iya, itu. Oh, ya, yang kasus-kasus yang sudah-sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Oh ya. Kelihatan ya? Belum, ya? Belum. Iya. Nah, dari sini. Di sini apa dipegangi? Nah, kita pegang ini. Ayo sini, tantang dulu biar jelas. Sudah. Ayo, sekarang. Terus. Anu seret. Gelap ya. Bawa keluarnya anu terang. Mas Bro, jangan perhatikan. Ini master remnya ya.
Lucu ya. Iya. Ini sama air sudah bersih ini. Kalau ada anu deh, rinso deh mungkin apa cairan apa? Yang cair. Dibuat anu. Anu rinso cair leh untuk kamar mandi. Ada janganan tuh loh, ambil satu yang kecil itu loh, tutup anu tutup kemauan. Tutup gelas ya, diambil di ikan. Oke Mas Bro, jadi intinya adalah yang putih ini adalah teflon, kemudian pipa pendorongnya ini tadi dia seret di sini, intinya begitu. Entah karena teflonnya ini sudah melar atau bagaimana, ceritanya ini seret. Oke, kemudian mau tidak mau kita harus ngambil teflonnya ini. Kalau ngambilnya ini susah, penjaringan cari kunci beginilah, ditekuk model begini lah Mas Bro. Di model begini. Tapi ini harus agak melengkung ke bawah ya. Jadi biar tidak terlalu naik begini. Kalau ini terlalu naik begini dia enggak bisa ngambil. Jadi harus melengkung ke bawah. Kayak pancing. Ya, kayak teori kayak gitu pancing. Intinya ya. Kemudian penjaringan masukkan ke dalam sini. Penjaringan harus meraba karena di situ ada seal. Jangan sampai melukai seal. Penjaringan harus meraba. Meraba sampai kena di sebelah seal dimasukkan. Jadi semisal di situ ada seal ya, ada seal, penjaringan meraba harus berada di sebelahnya seal begini. Nah ini seal ya, ada di sebelahnya terus dimasukkan, cukup begini. Nah, dimasukkan sebelahnya seal, oke? Dimasukkan, meraba, masuk, mancing, tahan. Nah ini pegang, perhatikan. Tanganmu lo, hati-hati. Ya. Nah, oke, keluar. Nah itu ada seal, jangan perhatikan. Udah seal. Iya. Oke, jadi harus benar-benar berada di sebelahnya itu. Oke Mas Bro. Nah, ini kemudian kita bersihkan ya. Memang awalnya berumah dari kotoran yang sudah menumpuk itu ya. Oke. Tap oli. Nah, itu olinya ditap ya. Masih bagus olinya. Olinya masih bagus ya. Iya. Iya, Dik, masih bagus, Dik. Berapa liter itu? Ada 3 liter. Di sana di tempat tutup oli ada tulisannya, Dik. Dik, mau cemplung dulu, Dik. Biar nanti dibersihkan. Pokok bersihkan dulu, Dik, ya. Oke, Mas Bro. Nah, ini ya sudah keluar sama pendorongnya ini. Nah ini perhatikan dong. No, seret banget. Ya, boleh seret tapi tidak banget. Ya, tapi ini banget ini. Oke, keluarkan. Kemudian bisa pakai amplas begini. Oke Mas Bro, dimasukkan ya. Lalu diputar-putar. Dimasukkan. Ya, iya.
disebut ya. Ini hanya butuhnya adalah mencari bukan kelonggaran ya, supaya licin, aman gitu aja dah. Nek jolo nanti. Oke. Kita cari. Loh, udah, ini presisi ya. Jadi dia ini seret ini. Tapi ya apa ya? Presisi tapi licin gitu loh. Presisi tapi licin. Oke, presisi tapi licin. Api ini. Hah? Api ini. Ya, api lah hitam putih loh. Apa salah ya? Oke, satu tahapan selesai. Ya. Ini jangan sampai keliru ya menghadapnya ya, penjara perhatikan. Di sini ada katupnya, ada lubang, lubang ini adalah wujudnya katup. Dia ketemu sama ini tadi loh. Nah, begini. Oke, kalau ngomong sidik jari, berarti menghadapnya adalah sidik jarinya ini. Loh, sudah ada sidik jarinya kan, bekasnya itu loh Mas Bro. Nah, kalau ngomong sidik jari, tapi ini kebalik pun tidak masalah Mas Bro ya, walaupun kebalik. Oke, monggo. Oke, baru silnya ini tadi. Oke, kemudian di belakang sini ada silnya sendiri yang nempel di dalam ruangan ini tadi yang belum saya ambil, masih kotor di sini. Ya. Yang terpenting adalah ini Mas Bro, bahwa ini sudah lancar jaya loh. Yang terpenting ini. Ya, iya, iya. Bulan balennya. Iya, Resma. Tutorial kan gitu. Nah, baru kita ambil hasilnya itu di dalam itu. Terus. Narik. Dia wujudnya oreng Mas Bro. Nah, wujudnya oreng ini. Saya kira sih wujudnya. Ternyata wujudnya oreng. Iya, oreng. Oke. Jangan-jangan melar itu. Ini kotor banget loh. Oke, kita bersihkan dulu. Yang ini tambah peliak, peliak ini tiap pak gitu aja. Apa sih? Kulu. Jembreng. Itu dikasih muncung juga loh. Nih. Apa kira ini? Dulu barunya juga bagus ini. Bagus semua. Awet tak ya? Awet ya. Daripada pakai bak-bak ini. Awet dan stainless. Mas Bro, soal mengulang itu hal yang wajar ya. Artinya kok kurang bersih, kita ulang. Kurang bersih, kita ulang. Ada filternya oli loh, Dik ya? Ada. Ini di sebelah sini. Iya, di sini ada apa? Saringan. Saringan. Wajib kering total Mas Bro ya. Jangan sampai ada air bekas yang masuk sini ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang saya maksud tadi, saya kira sil tadi ya, ternyata dia wujudnya oreng. Oreng yang diimpit oleh teflon. Oke, begini ceritanya. Nah. Oke Mas Bro, ini bahan-bahannya sudah kita siapkan semua ya. Oke, yang pertama sudah kita bersihkan semua ini, sama teflonnya itu juga sudah kita sesuaikan, jadi agar enak nanti ya, agar enak. Oh, ini juga sudah disiapkan deh sama pabriknya ini ya, sudah disiapkan. Di sini ada lubangnya sebenarnya Mas Bro loh, ada lubangnya. Ini saya kecil tapi lubangnya loh, sudah ada lubang kecil. Tidak gitu. Nah ini. Pokoknya ada lubangnya di sini. Oh, celah kecil. Iya, celah kecil di sini. Memang sudah disiapkan ya. Oke. Nah, kemudian ini sudah kita bersihkan ya. Kemudian ini juga sudah kita bersihkan. Nah, yang bahayanya adalah dorongnya. Alat pendorongnya. Berhasil dikasih. Oke. Oke, Mas Bro. Yang bahayanya adalah alat pendorongnya. Jadi, pendorongnya itu alatnya jangan sampai lari-lari kemana-mana. Kalau ini lari kemana-mana bisa menggores tabungnya ini. Jadi, di sini. Nah, bisa menggores ini, Mas Bro. Oke, jadi kalau sampai lari ke kanan atau ke kiri, dia bisa menggores ini tadi. Berhasil, Dik? Beres? Iya. Okay. Jangan lupa ya, sebelum masuk dikasih oli dulu ya. Kasih oli dulu, sampai itu basah baru masuk ya. Itu yang baru. Ini bekas ya? Dibersihkan dulu semua deh, pelan-pelan deh. Kalau misalnya anda bisa sekarang, nanti dulu ya. Oke, biarkan dulu. Yang penting oli bekasnya kamu masukkan ke drum ya. Oke, Mas Bro. Nah, sudah bersih semua, sudah saya sampaikan. Kemudian, panjenengan kalau mau masukkan silnya ini ya, yang paling aman adalah menggunakan minyak goreng untuk pelumasnya ya. Minyak goreng. Nah. Oke. Okay. Ini akan aman, Mas Bro. Tidak merusak ini loh, tidak merusak apa namanya itu karetnya ini tadi. Jadi, master remnya ini, karetnya master rem itu kalau kena kimia lain atau misalkan kita menggunakan minyak apa gitu atau kita menggunakan oli gitu ya, ini bisa melar ya. Kalau misalkan menggunakan oli, kita kasih pelumas oli gitu, ini bisa melar nanti karena dotnya bisa berbeda. Oke, nah yang netral adalah menggunakan minyak goreng ini, dia akan aman Mas Bro. No. Oke, aman minyak goreng ini, dan dipakai di minyak rem pun dia bisa. Oke, minyak tulen tahan panas juga. Kalau nggak percaya, minyak goreng itu digoreng sampai panas kan, berarti dia tahan panas. Ini ya? Nguap tadi. Dia tahan panas ya, digoreng sampai kayak gitu. Gosong akhirnya, nguap. Gosong. Gosong berarti pergi bernyanyi ya? Nah, ini kita masukkan lagi. Oke, nah, kan enak toh. Sit. Wes, mau ketinggalan. Ini kan ada dudukannya di sini. Sudah ada tempatnya loh, mau ketinggalan. Oke. Ya teflon nih? Nanti dulu, dia bagian pendorong dia. Nah, sudah, ini teflonnya, minyak gorengnya sudah, teflonnya sudah. Tinggal ikannya. Tadi ikannya masuk. Oh iya, ikannya tadi masuk. Masuk kulkas. Nah, begitu. Mana tadi penguncinya? Gitu ya. Iya, kan ada suaranya itu. Jarang-jarang mah. Tangan kodem itu pegang gitu ya. Yo iki sing gadai persekane yo tangan iki. Titik angel dik lupune dik. Sing angel iki tanganku opo? Ya tanganmu to yang. Pakai woh itu kan habis catu. Ya itu. Aja sampai geser meneh yo tulang. Leh, bantu leh. Ya, dari situ. Ini kamu yang pegang ini, omnya masukkan. Ntar ya. Omnya masukkan dulu. Se. Nah, sudah. Ayo. Kayak tadi. Dorong tuh. Dorong. Wah, sono tangan dari sini Omi. Sip. Punya melepas itu. Yang kiri ini lepas. Enggak bisa. Gigit. Oh, sudah. Nah, sudah.
Oke. Nah, harusnya kan kalau dimasukkan begini, cut ke dalam, dilepas, jelas keluar dong. No, keluar. Si. Oke, masuk ke dalam, tanganmu lepas. Tanganmu ini loh. Nah, yuk. Masuk ke dalam, lepas, keluar loh. No. Ini saya lepas, keluar sendiri ya. Oke. Iya. Ingat ya, gunakan minyak goreng biar aman. Iya. Jangan lupa. Teflonnya. Kalau kurang lengkap, kasih ikan jair. Kalian sama bumbunya. Ikan mujair, digoreng. Ikan, simpen sih lagi. Mana tadi temennya? Sekarang urusannya sama minyak rem, Le. Minyak rem sekarang. Minyak rem, Le. Iya, kalau tadi minyak goreng, sekarang minyak rem. Yang baru di sebelah sana, Le. Garasi. Listrik entek sing sebelah lo. Apa? Oh iya. Listriknya bunyi. Yes, nanti. Sabar dulu. Buat kompresor. Oke, Mas Bro. Ini dua minyak rem yang berbeda. Kalau yang ini misalkan dia kena apa body, dia tidak akan lecet, Mas Bro. Oke. Kalau yang ini yang bahaya, Mas Bro. Jadi kalau kena body, maka dia bisa lecet, oke. Monggo njenengan kondisikan. Lebih keras. Cairan kok keras ya? Ya bener kan ya? Dia kan sianida. Campuran kopi ya. Kopi. Itu minuman ya? Iya. Kopi sianida. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dengar aku. Es. Itu tadi. Kebanyakan. No. Selang cilik itu sebenarnya. Itu ada di sana. Kayak suntian itu ya, loh. Ada itu suntian nih. Kenapa tidak difungsikan? Ya sekarang terlanjur duduk di sini mah, harus ambil. Kayak nangani remnya si anu moge. Menjelimet. Ini deh, masukkan deh. Masukkan ini ringnya. Udah, hadapan sini keluar. Sudah, nempel, sip. Putar kanan, putar kiri. Sampai mabuk. Pusing. Oke. Nggak bisa, Dok. Cekal kan kawat sudah. Mana pendorongnya tadi? Ada di situ ya? Piringnya? Sudah. Masuk deh. Tanggul. Pegangin lagi nih, kemarin tantemu ya. Oke Mas Bro, kenapa harus diputar dari sini? Kalau diputar dari sini, ini muter-muter sini loh. Nah, ini nanti keputar-putar gitu, oke? Ada sensornya ya. Iya. Sweater rim itu ya. Sweater rim? Iya, modelnya kayak gitu. Berarti tinggal apa? Nyolokkan gitu. Sweater rim belakang. Buat
Oke. Belum kita itu semua dong pegang ya, pegang di sana, pegang di sana agak lah, jangan terlalu ke sini, pas apa? Oke sudah ini. Tadi kendor ya, Ma? Belum kita kendorin ya? Oke. Nanti dulu. Nah, penjelasan perhatikan ini. Tadi kan setelah direm, tidak mau kembali. Ini saya belum pakai per. Belum pakai per. No. Putar. No. Set. Oke, Mas Bro. Sampai di sini bisa dipahami ya, setidaknya adalah yang pertama adalah kondisinya, yang kedua adalah pemahaman, yang ketiga adalah tekniknya. Oke, dan urut-urutannya sudah saya jelaskan juga, oke, mana-mana yang bahaya dan mana yang tidak bahaya. Oke, Mas Bro bisa dipahami ya. Oke, terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjangnya tidak ketinggalan dari video-video AGM terbaru. Oke, ini adalah penanganan dari sebagian nanti yang masih banyak prosesnya. Oke, semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video-video AGM terbaru. Oke, biar sedikit semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel. Putar lagi. Sudah ya, enggak apa-apa, tinggalin. Kan belum puterane orang. Apa? Mulai praktek iki lho puterane orang. Puteran mana saya? Ngerin. Oh, ini toh. Nah. Ayo. Sip. Ya, tangan saya yang sakit. Tiga puter dik. Oke. Bisa? Bisa. Ayo direm dik.